watching you. Now every other day I've been watching you. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku dan Aileen di vlog kita hari ini. Nah, jadi di vlog kali ini kalian bakalan nemenin kita untuk adopsi pet terbaru ya. Karena sebenarnya ini udah impian Aileen dari lama punya teman baru ya. Jadi so langsung aja mumpung PKSD baru update guys dan ada pet terbaru, so let's go. Oke guys, jadi sebelum kita sampai ke pet shopnya kan harus lewat sini tuh. Nah, pet shopnya tuh ada di kota sana guys. Dan pas kita mau nyebrang, kita mau lihat sesuatu terbaru di updatean terbaru PKSD ini. Oh ya, ini by the way Aileen-nya. Dan kita mau lihat, bentar aku zoom ya. Tuh, ada burung guys di tengah kota. Dan aku penasaran banget. Aku mau langsung aja nyamperin burungnya karena Aileen juga penasaran gitu ya. Karena tumben-tumbenan ya ada burung di PKXD guys. Jadi langsung aja kita bakalan nyamperin burungnya. Jadi kita lewat sini untuk kesana. Jadi burungnya di tengah kota dan dia lagi main air guys, kesukaannya Aileen juga nih. Oke, jadi ini lihat burungnya guys. Tuh lucu banget. Aduh, dia bisa terbang gak ya? Main air. Dan ada pak polisi juga yang lagi ngatur lalu lintas ya. Oke guys, langsung aja kita bakalan ke pet shopnya ya, karena Aileen juga udah gak sabar banget. So let's go. Guys, kita nemu burung lagi dan ini lucu banget, ada yang lagi tidur. Tuh ada temannya juga dan di atas lampu kalian bisa lihat ada burung juga. Ini kayaknya elang deh yang di atas ya, atau apa ya, semacam kayak elang mungkin ya. Dan ya ini kita udah sampai juga di depan pet shopnya. Nah, jadi pet shopnya juga ada yang terbaru nih. Ada burung juga tuh di atasnya warna kuning sama di atas logonya juga. Terus ada apa lagi ya? Ada tambahan vanity gitu di atasnya, ada dua. Dan mungkin itu aja sih yang terbaru di depan pet shopnya. Dan langsung aja kita bakalan nyamperin ke pet shopnya. Guys, kita udah masuk ke dalam pet shopnya dan aku mau nyari hewan yang bakalan aku adopsi. Aku mau nanya dulu ke petugas-petugas di sekitar sini. Permisi pak, aku mau adopsi pet terbaru yang ada di PKXD ini. Kira-kira apa ya yang terbaru? Oh iya, boleh, silakan. Pet terbaru di toko kami yaitu burung, dan burungnya ada beberapa jenis. Lumayan banyak itu sih. Oke guys, akhirnya aku udah adopsi pet terbarunya, tapi lagi dia siapin gitu. Dan ya, oh ya, sambil tunggu aku mau ngeliatin ini. Jadi ini tuh kayak bakalan diperbaharui gitu. Maksudnya apa ya, bukan diperbaharui sih, bakalan datang gitu loh. Lagi dikerjain. Jadi ini kan ketutup, tapi di sana udah kebuka. Nanti ini bakalan kebuka dan aku kurang tahu ini bakalan ada apa yang terbaru. Nanti kita lihat aja ya. Ini juga robotnya lagi buat-buat. Dan ya mungkin gitu aja, nanti kalau petnya udah disiapin, udah selesai, aku bakalan videoin lagi kalau aku bakal aku adopsi pet apa ya. Pasti kalian juga udah penasaran kan, so let's go. Oke guys, jadi ini dia pet adopsi aku yang terbaru, yaitu Red Falcon. Dan ini kece banget sih. Ini aku juga adopsinya baru hari ini dan udah langsung bisa dibawa pulang ya. Dan kalian juga kalau mau pet yang sama aku, langsung aja adopsi ke pet shop terdekat kalian ya. Nah, jadi aku belinya yang udah child atau yang udah anak-anak. Ini yang masih bayi, sebenarnya aku mau ambil pas masih bayi guys, tapi kayaknya nggak deh, soalnya yang nggak tahu kenapa sih aku ambilnya yang udah anak-anak aja ya. Dan juga aku bukan cuma adopsi satu pet ini doang, aku adopsi lumayan banyak pet yang terbaru. Nanti kalau udah gede, udah anak-anak, aku bakalan ambil dan aku juga bakalan tunjukin ke kalian. Dan ini mumpung udah anak-anak, jadi aku ambil yang lainnya tuh masih baby guys.
Okay, so gitu aja sih untuk petnya. Mungkin nanti di next video aku bakalan belanjain atau kita shopping bareng-bareng untuk pet terbaru kita ya, yaitu Red Falcon ini. Nih keren banget sih. Okay, langsung aja aku bakalan pulang membawa pet ini dan juga membawa Aileen ya. Berarti sekarang Aileen udah punya teman. Okay guys, jadi mumpung aku udah pulang, udah sampai di rumah, aku juga mau nge-review dia karena tadi nggak sempet ya. Kalau ini kan dia masih anak-anak, jadi dia masih punya dua power, yaitu bisa kita gendong kayak gini di tangan, bukan kita peluk ya guys, kayak kita gendong pet biasanya gitu. Itu udah nggak bisa karena kan ini juga burung gitu kan, jadi kita pegangnya di tangan gitu. Sama seperti biasa kita bisa elus-elus gini burungnya tuh. Oh ya, nanti kalau dia udah teen atau remaja itu dia bisa terbang gitu, jadi pas dia jalan ngikutin kita gitu. Jadi pas dia jalan gini itu dia udah nggak di tanah gitu loh, maksudnya di lantai gini, tapi dia bakalan ngikutin kita sambil terbang gitu. Tapi itu levelnya harus max atau level 5. Dia udah remaja ya guys. Thank you guys buat kalian yang udah nonton vlog kali ini. Dan mereka berdua tuh lagi tidur, Red Falcon sama Aileen ya, karena juga ini udah malam. Tadi kita perginya juga udah sore itu ya. Dan ya, kira-kira Red Falconnya bakalan kita namain siapa ya guys? Aku juga masih bingung. Kalau kalian punya rekomendasi boleh tulis di komen ya, nanti deh aku pilih satu yang bagus menurut aku dan aku bakalan namain pet Red Falconnya aku. Okay, thank you guys, bye bye.